Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Nah, welcome to the channel PDG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tutorial lagi. Bukan karena service TV ataupun tentang elektronik, tapi sekarang saya akan membahas dan memberikan tutorial itu tentang sepeda. Nah, ini buat saya anaknya. Sepeda family. Bisa dilihat. Nah, ini sepedanya, ini baru datang kiriman. Saya akan merakit dan memberikan tutorial dan mereviewnya. Oke, langsung saja kita melakukan pembukaan sepeda family, yaitu tipe bisa dilihat. Nah, tipe model Paolo, tipe F860G, kualitas satu set. Nah, ini saya dapat kirim, masih dilihat. Nah, ini di sini juga sudah tertera. Di sini tertera itu mudah dirakit tanpa alat. Nah, ini tipe premium. Nah, ini itunya tanpa alat. Oke, langsung saja kita melakukan pembukaan, yaitu mereviewnya. Oke, nah kita langsung saja kita buka. Ini belum dirakit kondisinya. Biasanya kalau beli di online ya, ini belum dirakit kondisinya. Merakitnya juga cukup mudah dan gampang. Saya kalian lihat nanti. Isinya seperti ini. Saya dekatkan. Nah, ini terdiri ini kayunya. Nah, kayunya seperti ini. Ini terdiri dari kayu. Ini handle pegangan. Ini juga ada busanya empuk. Ini bisa disetel. Kita pisahkan dulu. Ini banyak berjenis EVA, yaitu sejenis karet yang empuk, bukan plastik. Bannya ada dua. Boring lahar, oke. Ini stangnya. Dan ini ada setirnya, karena ini berjenis F860J. Nah, ini tipe depan setengah. Dan ini buat pengamannya di depan tempat duduk. Ini ban depannya. Bannya juga sama tipe EVA. Nah, ini keranjang. Karena buat nyimpen barang di belakang atau di depan. Nah, ini joknya cukup lebar juga. Nah, berlogo family di sini. Ini joknya juga bisa diputar, cukup tekan tombol ini yang merah ini. Lanjut lagi, next. Nah, ini batang body, batang sasis. Oke, di sini tidak ada yang penyok. Oke.
Shakespeare-nya. Di sini tertera juga buku pedoman pengguna. Nah, bisa dilihat. Nah, ini pedoman pengguna. Dan ini buku petunjuk pemasangan, bisa dilihat ini ya, sudah ada pemasangannya, petunjuk. Petunjuk pemasangan. Cara merakitnya, ini dari komponen-komponennya, lepas baut mur di sini. Nah, pernah mudah dirakit dan mudah dipasang juga, tidak menggunakan alat. Oke, langsung aja kita melakukan perakitan. Oke, kembali. Thank you.
Nah, saya dilihat nanti. Kita lihat lebih jelasnya. Ini joknya sangat empuk, tebal. Bannya menggunakan ban Eva karet. Empuk. Ini plastik, semuanya plastik. Mesinnya tebal juga. Ini ada tergores dari sananya. Ini ada agak belah. Kita lihat dari sana tadi seperti. Nah, ini tulisan Family Premium joknya. Kita lihat, nah. Dari roda belakang ini bisa dilipat. Bisa dilipat, nah, bisa dikancingin. Bisa ditidurin. Nah, ini ada tuh stiker pledge. Pledge. Nah, ini ada kantong buat menyimpan nampan. Ini keranjang bawah, ini kakinya buat di belakang. Tinggal disetel saja. Bisa diunduh. Nah. Kalau mau ke belakang cukup ini nih, tekan ke bawah dalam. Oke, saya coba. Ada bunyinya ketekan. Oke, nah ini diputar ke belakang supaya ada tulisan track. Dilihat, nah. Ini pijakannya. Saya diatur. Dan ini ada switch-nya. Kita tekan saja. Ke bawahin, cukup tekan saja. Nah, tekan itunya langsung ceklek. Nah, udah. Wih, sudah kenceng. Nah, seperti ini. Kalau ngomong ke belakang, ini kursinya pindahin lagi, tekan saja lagi. Tombol yang merah, nah ini. Tekan ke dalam. Takut tak. Udah ke depan ini. Nah, ini suaranya, kita tes suaranya. Gitu. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata apaan, Dede?